biasanya tes tembak menggunakan trigger ini. Jadi ketika kita tarik, ini akan berputar. Kalau berputar seperti ini, boom, dan ini akan lepas. Kita masukkan. Ini pegangannya, kenapa dia seperti ini? Karena mengikuti bentuk tangan. Ketika kita buat seperti ini, dia akan lurus. Ini akan lurus seperti ini. Oke, sekarang kita akan tes menggunakan ini. Ya, ini pendek, nggak jadi masalah. Karena begitu tarik nanti peluru akan ke sini. Atau seperti ini ya, pegang, kemudian masukkan jari. Oke. Seperti ini ya. Ya, ini gunakan 3 jari. Ini gunakan seadanya dulu, nanti kita akan perbaiki dengan yang pegangnya lebih bagus. Oke. Jari seperti ini ya. Masukkan. Fluid berada di bawah. Rotanya berada di bawah. Kita coba lagi. Lagi ya. Kerasnya cuma ada masalah, tidak sanggup. Jadi safety, jari pun tidak akan mutak.